Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik pada anak-anak. Ya, jadi anak-anak tidak boleh tidak tahu tentang pemilu kita. Anak-anak tidak boleh tidak tahu tentang politik kita. Ya, tapi anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye. Nah, ini yang berbeda. Undang-undang kita mengatur dalam kampanye dilarang mengajak pemilih atau warga yang belum mempunyai hak pilih. Karena yang belum mempunyai hak pilih itu adalah yang belum 17 tahun. Ancamannya ada, kalau nanti ikut kampanye itu dipidana sampai 1 tahun, dendanya 12 juta. Jadi kita berharap tidak ada anak Indonesia yang kena pidana pemilu. Semuanya senang tapi nggak usah ikut kampanye karena dilarang dalam undang-undang pemilu.